Halo guys, welcome back to my channel. So pada video kali ini saya akan kongsikan lagi cara membuat tanah kompos paling mudah untuk part yang kedua. Jadi hari ini saya akan kongsikan lagi cara membuat tanah kompos yang saya rasa lagi mudah daripada video saya yang sebelumnya. Siapa yang belum tengok tuh boleh cek lah, boleh cek video saya yang lepas. Nanti link saya akan letak di ruangan description lah di bawah nih. Jadi kali ini dia lebih mudah lah sebab kita hanya perlu sediakan rumput saja. Rumput macam saya potong rumput kan. So lebihan rumput tuh saya kumpul dan lepas tuh saya biarkan dia kering. Sudah dia kering, lepas tuh saya bakar dan lepas tuh dia jadi apa? Dia jadi arang lah, arang atau abu begitu kan. So arang atau abu tuh kumpul lah, kumpul lagi dan kita boleh jadikan dia sebagai media lah untuk tanah kompos. Nah, begitu. Tanpa membuang masa, jom tengok video ni. So macam itulah guys, mudah kan kalau dibandingkan dengan video saya yang sebelum ni yang proses penguraian tu kena tunggu berbulan-bulan, memang lama. Jadi kalau sesiapa yang rasa macam tidak dapat sabar, tidak dapat tunggu proses penguraian tersebut, so boleh gunalah dengan cara ini, dengan kaedah ini. Dia lebih pantas, lebih mudah dan boleh terus guna ready made. Kalau rasa macam mau dia lebih smooth, lebih lembut lagi, boleh buat lagi lah cara proses apa penyaringan tuh. Proses penyaringan tuh saya sudah pernah tunjukkan pada video yang lepas. So, sesiapa yang belum tengok tuh boleh tengok juga macam mana cara dia. Kalau itu rajin lah, kalau sesiapa yang rajin. Memang sakit pinggang juga tuh membuat, memang penat juga, tapi kalau kemudian nampak dia lebih, hasil dia lebih lembut, lebih hancur lagi, lebih cantik lagi, boleh guna cara itulah, oke. Dan kaedah yang macam ini saya sudah buat juga ujian dan dia berhasil juga. So, mari kita tengok hasilnya. Oke guys, ini dia hasil ujian yang saya buat menggunakan tanah kompos daripada rumput yang dibakar saja. Ini 100% saya pakai rumput yang dibakar tuh guys, tidak campur apa-apa. Tengok, menjadi guys, berjaya. So saya punya ujian ini memang berjaya lah dan kita boleh guna. Sampai di sini sajalah video perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa like, share dan kepada yang baru singgah di channel saya ini, boleh support saya dengan menekan butang subscribe.
Jika ada seberang pertanyaan, pendapat, boleh komen lah, boleh tulis komen kamu di ruangan komen di bawah. Oke, guys, selamat mencoba dan jumpa lagi. Bye.